dan dari pemilu ke pemilu ya cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu. Nah, mengapa kita tidak misalnya belajar pada negara tetangga kita sendiri ya. Malaysia sejak awal menerapkan sistem distrik. Filipina sistem proporsional tapi sudah digital pemilunya. Pakai handphone udah sekarang. Pendidikan orang Filipina rata-rata sama aja ke pendidikan kayak orang Indonesia juga. Tapi komilek pelaksanakan itu tanpa banyak masalah dan pilpresnya juga berjalan baik, pemilunya juga berjalan baik. Nah, kita masih pakai paku nyoblos juga di di apa namanya kotak-kotak suara. Nah, apa kita tidak terpikir untuk memperbaiki sistem pemilu kita ini? supaya tidak biaya tinggi, tidak terjadi suap-menyuap, tidak menjadi sogok-penyogok, nah termasuknya juga tadi yang yang untuk yang sudah dapat kursi berapa uang sogoknya siangnya sogok siapa pemilihnya yang disogok, KPPSnya sogok atau KPU-nya yang sogok atau seperti apa, nah jadi kalau ini sudah dibuka semua bukan oleh panitia angket yang mereka sendiri juga jangan-jangan terlibat juga dalam apa kecurangan-kecurangan itu? Lebih baik diserahkan kepada satu tim akademisi yang independen untuk melakukan satu penyelidikan dan apapun hasilnya kita terima untuk memperbaiki sistem pemilu kita sekarang. Dan sekian Pak Prabowo juga dalam beberapa kali pidato mengatakan, ya bagaimana kita harus memperbaiki sistem pemilu kita, sistem demokrasi kita, ya yang akan datang ini supaya hanya orang jangan yang bisa jadi politisi pemimpin itu hanya kalau enggak orang yang punya akses pada kekuasaan, orang yang punya duit. Ya. Bagaimana supaya ini bisa 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 maju? Orang-orang seperti saya ini kan produk awal 98 ya. Yang bisa masuk ke agenda politik, duit enggak punya. Bapak saya disebut di Jakarta ini enggak ada yang kenal nama Bapak saya. Kalau Gibran disebut orang tahu itu anak Pak Jokowi. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. Prof. ke dapil saya. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang ya. apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI. Ya ayo kita uji. Ya, ya. Boleh ya. tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya kalau diangket oh. itu saya setuju. Angket aja. Ya nggak ya. masalah. Tetapi <laughs> ya. kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi ya, seperti ya. yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaran apa pelaksanaan undang-undang. Ya, kalau sudah menyangkut, iya kan? ya, 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 bumbu bagi kan diri tadi, sendiri, ra, terus kan jadi berkelit kelit ke sana kemari. Loh, sekarang saya tanya, Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Begini, Pak, lo enggak, itu aja simpel dulu. Belum selesai nih, Bang. Karni. bukan itu ranahnya di mana lagi, saya? Kalau boleh, ya, bukan. tapi ada kan, coba mau membersihkan. Mau bilang Anda bersihkan ya, gitu, gitu. Saya kira. Bukan, bukan hanya itu. Oh, ya, karena, intinya PKS, ya, dalam, dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket. Kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distrust terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan. Nanti atas kita ajuin gugatannya di PKS saja. <laughs> ya enggak gitu. <laughs> Jadi makanya ya. itu saya kira ya. Jadi kalau kita ya. memang sejalur apa yang diaspirakan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Tidak semua orang masuk ke, ke DPR itu pakai Udah uang. Sudah clear ya. Itu. Ya. Itu, itu. Kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya kira. Apa betul PKS? Tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus. Saya bisa jamin itu. Saya caleg di. Nah, jamin kan ada bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan anda? Yes. Kalau ada yang mau mengajukan angket tentang itu terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, ya, Maman urusannya emang. enggak. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau Maman. urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di. Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil, adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Okay. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan begini, kita Pak. tentang kebijakan. Baik, ya. baik. Tapi kalau kita, mau ada yang angket, kita pernah, tapi Pak. kalau ada Pak. pun mau angket itu ya silakan, gak ada masalah. Ya Jangan, Jangan dilanjutin lagi. Setelah ya. kita, kita sampai pagi loh. Ya, ya. ya. begini kita pernah mengamandemen Undang Dasar 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden ya tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UD 45-nya kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu. Kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita bikin mikir aja udah bisa kok. Tanpa angket juga bisa. Oh, gimana supaya? Un ya persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan undang-undangnya yang harus dikritisi. Ya, undang-undangnya yang harus dikritisi. Enggak dong, Prof. Ini kelakuannya yang harus diangket, bukan undang-undangnya. Undang-undangnya nanti babak lain. Kalau undang-undang revisi, Prof. Iya, Itu kelakuan bisa kita pikir yang sendiri. menyogok, kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya, begitu. Coba bayangkan di MK itu manggil Jokowi mana bisa? Sama tapi aja kalau diangket lumayan. dulu tak. dianggap bahwa presiden terlalu dominan kan tidak diangket undang siapa pun langsung diubah kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. ya nanti kita setelah angket kita ubah nah, itu. itu semua tidak ada angket. jadi angket dulu baru ubah undang-undang dasar. jangan dilanjutkan debat begitu.